Teater Awan dalam peringatan Hari Teater Sedunia yang dilaksanakan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menampilkan drama kabaret atau musikal dengan mengangkat cerita berjudul Kamelia Cinta Rock and Roll di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya di Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Drama kabaret yang menggambarkan sebuah kehidupan ini sangatlah menghibur lantaran penggalan lagunya diambil dari beberapa genre musik. Teater Awan dalam peringatan Hari Teater Sedunia yang dilaksanakan UBTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menampilkan drama kabaret atau musikal dengan mengangkat cerita berjudul Kamelia Cinta Rock and Roll di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya di Jalan Hasan Basri Banjarmasin Utara malam Minggu 26 Maret 2022. Drama kabaret yang menggambarkan sebuah kehidupan ini sangatlah menghibur lantaran penggalan lagunya diambil dari beberapa genre musik. Sutradara Kamelia Cinta Rock and Roll, Ustadz Ahmad Supian Al-Banjari, Wahyatakuni Prima TV usai pergelaran membedahkan, drama musikal ini menggambarkan sebuah kehidupan yang kada dituntut untuk memiliki sebuah harta, namun hanyalah memiliki kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang hakiki, ujar Ustadz Ahmad Supian Al-Banjari, merupakan hati yang selalu bersyukur dan memiliki sifat sabar. Ide semacam ini, yang pertama orientasinya kita menghibur supaya masyarakat terhibur dari tanda kutip. Yeah. Kemudian kenapa cerita seperti ini? Karena bahwasanya kehidupan itu kebahagiaan tidak selalu dituntut harus ada harta. Yeah. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan hati. Kebahagiaan bagaimana dia mampu bersyukur, dan apabila ada satu hal yang menjadikan dia mampu memanajemen hatinya dengan sifat sabar. Ustadz Ahmad Supian Al-Banjari memadahkan, makna yang dapat diambil dari Hari Teater Sedunia ini adalah menjadi momen untuk berkomunikasi maupun bersilaturahmi antar bubuhan seniman dan ajang menggali potensi bakat atau kreativitas bagi pencinta seni. Kalau kita analogikan bagaikan kehidupan di dunia, kita di dunia bagaikan pentas. Al-Quran pun menyebutkan laibun walahun, permainan dan senda gurau. Nah, walaupun permainan senda gurau, tetap kehidupan dunia ini menentukan nantinya kehidupan di akhirat. Nah, kemudian teater sedunia ini apresiasi yang sangat luar biasa karena ini merupakan media untuk komunikasi, bersilaturahmi, kemudian ini menggali potensi atau bakat kreativitas anak-anak muda, kemudian juga bagian daripada memberikan satu, kalau istilah sekarang, menaikkan imun manusia. Ustadz Ahmad Supian Al-Banjari menambahkan, masih ada beberapa naskah drama musikal yang siap untuk dipergelarkan.